kasih 40 ribuan. 40 ribuan banyak tapi hidup ya? Wah, banyak sih, hidup semua. Yang mati cuma ada di kuburan. Yang mati cuma ada di kuburan. Banyak jamin hidup yang mati di kuburan. Kalau kalian belum mati, wajib beli mobil dari Amor itu ya. Ini surat-suratnya B-Ganjil wilayah Bekasi Kota, pajaknya bulan 8, kali ini 2024. Betul. Harganya berapa, Pak Ji? Nggak usah mahal-mahal. Cukup sekitar 229 juta bungkus. Harga cash itu? Ah, itu harga cash aja. Harga cash 229 juta. Siap. Kalau orang mau beli kredit, DP berapa ini? Nggak usah mahal-mahal. Cukup 35 juta, angsurannya 5 jutaan bungkus. 35 juta, angsurannya 5 jutaan itu selama 5 tahun. 5 tahun aja, nggak usah mahal. Nggak usah mahal. Itu asuransinya TLO, Olive, atau kombinasi atau kasih mana? TLO aja. TLO? Yang lebih murah. Tapi kalau kalian nanti mau berubah, mau jadi Olive, kombinasi atau apapun, mau tukar tambah juga boleh, Pak. Wah, bisa. Di sini bisa. Jangankan tukar tambah. Upgrade unit aja bisa. Upgrade unit. Dari Agia ke Talia ke Avanza, bisa. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Okay. Gak ada masalah ini yang dibicara. Ada terampok ke bumbung tuh. Dan di sini juga. Saya yang capek, Pak Ji. Yang ada masalah di penjara. Iya, itu ada kenapa begitu? Ada apa mobil kalau di sini nggak ada masalah? Ada, ada. Oke, yang di sini adanya mobil. Iya, di sini ada mobil. Dan di sini juga bisa upgrade unit, bukan hanya angsuran. Aha. Upgrade angsuran juga bisa. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini misalkan angsuran sudah berjalan 2 tahun. Oke. Okay. Ya itu misalnya mau upgrade nih, aduh, udah nggak kuat nih bayar angsuran ya. Itu datang aja ke sini. Nah, ataupun misalnya dari harganya angsurannya 5 juta, upgrade nih. Biar jadi angsuran 2 juta setengah, bisa nggak datang aja ke sini? Hitung-hitungan lagi. Masih ya, kita ngopi aja bareng. Apa tuh ngopi? Ngobrol penariman. Asik. Udah tahu gua, pokoknya kalau Pak Haji ngomong ngopi, ada singkatannya. Tungguin singkatan-singkatan lainnya, Pak Haji. Nah, dan di sini juga kalau teman-teman netizen, misalnya ada utangnya nih, mau ditarik leasing, yang penting tinggal sisanya di bawah 2 tahun, datang aja ke sini. Bisa diberesin? Wah, tenang, kita lunasin utangnya. Oh, dilunasin. Sama Pak Haji tuh ya? Iya, tenang, kita beresin. Nanti sisanya hitung-hitungan? Pasti ya. Lebihnya buat orangnya lagi? Bisa. Oke, pokoknya ngopi. Ngobrol? Perkara iman. Oke, ngobrol perkara iman. Apalagi, Pak Haji? Nah, terus ada lagi nih, kalau misalnya kita kan kadang-kadang pengen butuh usaha nih. Usaha mau nyekolahin anak. Atau mau tua. Atau mau nyekolahin BPKB, usaha. Usaha BPKB nya nyekolahin. Cukup datang ke sini, kita ganti unitnya yang bagus. Kita kasih sisa uangnya. Jadi BPKB nya gak usah kita sekolahin. Anaknya aja udah sekolahin biar pintar. Oh, BPKB nya pegang aja? Iya, tenang, bawa aja ke sini. Okay. Konsultasi aja ke sini. Konsultasi, ngopi pokoknya sekali lagi. Itu kata kuncinya, ngobrol perkara iman. Siap. Ketemu Bang Haji Martin, hati adem. Asik. Walaupun jiwanya Chris Martin. Iya, iya.